Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah sehingga pada pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul, berbahagia dan bersuka cita untuk melaksanakan sholat Idul Fitri yang insya Allah akan segera kita jalankan bersama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sejak kemarin sore hingga hari ini, hingga pagi hari ini, umat Islam di seluruh penjuru dunia bersama-sama menggemakan takbir, tahmid dan tahlil sebagai ungkapan kebahagiaan dan rasa syukur menyambut kemenangan. Jika berakhirnya bulan Ramadan dan hadirnya Idul Fitri disebut hari kemenangan, maka kemenangan itu diperoleh atas kesanggupan umat Islam menjalankan ibadah Ramadan, menahan diri dan melawan, mengendalikan hawa nafsunya untuk semata-mata mengharap ridha Allah dan untuk kepentingan menyongsong hari-hari esok yang lebih baik. Dengan demikian, Idul Fitri bukanlah terminal pemberhentian dari segala amal kebaikan dan kemuliaan yang telah dilakukan sepanjang bulan Ramadan. Sebaliknya, Idul Fitri adalah terminal baru untuk mengamplifikasi, memperkaya, dan mengimplementasikan segala kebaikan dan kemuliaan, juga semangat untuk berbuat yang lebih baik untuk hari-hari yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati, merahmati, dan meridhoi ibadah puasa kita, dan kita mampu menjadi orang-orang yang dapat bersama-sama menyongsong hari-hari esok yang lebih baik. Ya, Pak.